Pemirsa, tim gabungan Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan kegiatan operasi penindakan sopir batubara pada Jumat malam. Truk batubara yang melintas diperiksa kelengkapan surat KIR dan turut cek narkoba terhadap para sopir truk. Tim gabungan Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap sejumlah sopir dan kenai angkutan batubara yang melintas di kawasan Jalan Baru, Kecamatan Jambi Timur pada Jumat malam. Kegiatan ini dilakukan karena belakangan maraknya laporan kecelakaan dan kendaraan yang overload. Operasi ini dilakukan bersama Direktorat Narkoba Polda Jambi dan Balai Transportasi Darat Wilayah 5 Jambi. Hasilnya petugas mengamankan 14 unit truk batubara dan diberi surat tilang karena mobil melebihi tonase, surat KIR mati, dan surat-surat kendaraan yang lain tidak sesuai dan tidak lengkap. Selain menindak truk yang tak sesuai aturan, petugas juga turut memeriksa peredaran narkoba di kalangan sopir truk sekaligus memeriksa rapid narkoba melalui air liur untuk mengetahui sopir tersebut pengguna aktif narkoba. Penindakan ini tidak hanya dilakukan pada malam hari saja, petugas juga beroperasi pada siang hari untuk menindak truk batubara yang melaju tidak sesuai jam operasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengangkutan batubara yang boleh beroperasi mulai pukul 18 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pada malam hari ini, kegiatan kita melakukan penindakan terhadap kendaraan truk batubara yang melakukan pelanggaran, ya. Antara lain melebihi tonase. Sementara itu, Kanit Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi, Kompol Gokma mengatakan, hasil pemeriksaan tes narkoba kepada para sopir semuanya negatif. Kegiatan penegakan hukum ini akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Backup Direktorat Lantas guna mengurangi peredaran narkoba yang mana diduga sopir merupakan pelaku penyalahguna narkoba. Tetapi tadi kami lakukan test kit menggunakan air liur. Dari sopir yang kami, ada 10 sopir yang kami tes, semuanya negatif. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.